Halo guys, ketemu dengan saya lagi di Dosen Kuliner. Sekarang gua lagi di daerah Mekarwangi. Sekarang kita mau cobain babi matah yang katanya enak banget. Kita cobain seperti apa. Ini letaknya di Mekarwangi, tepatnya kira-kira di sini nih. Mekarwangi arah ke Muhammad Toha. Ini di depannya ada toko roti Garmelia, dan lebih pasnya lagi ada di restoran Korea Mabu. Makanannya udah ada. Ini ada potongan daging babinya sama potongan bawangnya. Ini ada potongan cabenya juga. Kalau dari baunya sih enak. Coba kita peras dulu jeruk nipisnya. Ini bukanya mulai sore setiap hari, kira-kira jam 5 atau setengah 6. Makan. Sekarang kita coba sama campuran sambal matahnya. Mantap banget. Ini kalau levelnya masih rendah memang belum terlalu terasa pedas sekali. Cuman rasanya kalau udah level 3 atau level 5 itu baru pedasnya nendang. Ini tempatnya makin malam makin rame. Dan kebanyakan rata-rata orang kompleks yang makannya. Cuman sampai sekarang orang luar juga sudah mulai banyak yang tahu bahwa babi nakola mata itu mantep. Ini enak banget. Nah, sekarang sekian dulu kuliner saya di Babi Nakula Matah di Jalan Mekarwangi. Ini kalau buat yang mau datang ke Mekar Utama nomor 112, tepatnya di depan toko sport Randy Sport. Jadi jangan lupa buat yang suka video ini silakan di like, silakan di komen, dan jangan lupa share buat teman-teman supaya teman-teman dapat lagi juga referensi yang banyak tentang kuliner-kuliner di Bandung. Bye.